Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Chandra 27 tahun ditemukan tewas dengan kondisi yang tak wajar. Kepala korban terdapat luka tembak hingga tembus dan korban diduga tertembak senjata api rakitan jenis kecepek. Sebelumnya ia pamit dari rumah untuk berburu di hutan tak jauh dari rumahnya. Sebelum sampai ke tempat perburuan, nasib malang menimpanya. Sepeda motor yang dikendarai terjatuh sehingga kecepek yang disandangnya meletus dengan sendirinya dan mengenai kepala di bawah kuping dan tembus ke sebelah. Wah, korban ini akan berangkat menuju kebun untuk melihat karena yang bersangkutan memasang perangkap untuk hewan liar. Tetapi dalam pelaksanaannya membawa senjata api jenis kecepek ataupun kobok kalau bahasa daerahnya. Dan diduga meletus sendiri karena tidak ada barang yang hilang, kemudian juga tidak ada senjata sendiri, juga pelurunya keluar, diduga juga dari senjata sendiri. Mendapat informasi tersebut, polisi langsung turun ke lokasi melakukan olah kejadian perkara. Polisi akan melakukan penyelidikan dan direncanakan akan dilakukan rekonstruksi. Jumadi, Kompas TV Jambi.